Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Imam Santoso, langsung dari Studio Yami IDN Media. Kali ini kita kembali lagi di salah satu rangkaian acara Indonesia Memasak by Yami. Dan pada sesi kali ini saya akan memandu jalannya acara workshop food styling fotografi. Dan di sini tentunya aku nggak sendiri, dan saya akan ditemani seorang expert di bidang food styling fotografi. Tentunya bukan saya yang akan membagikan tips, dan tentunya teman-teman semua bisa bertanya, dan kita akan di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana tips dan trik memfoto yang baik dan benar gitu, agar makanan kita terlihat lebih delicious, lebih lezat gitu, lebih menggugah selera untuk diupload Instagram stories. Teman-teman semua pasti melakukan itu ya, kalau makan di restoran. Dan bukan hanya itu, kita juga nanti akan mempraktekkan bagaimana caranya foto dengan HP nih, dengan alat yang ada. Jadi nggak usah muluk-muluk dulu nih, kita memanfaatkan dulu alat-alat yang sudah ada di sekitar kita. Pakai HP juga udah bisa keren kok, tenang aja. Sebelum itu, saya akan membacakan do and don'ts workshop kali ini. Yang pertama, selama sesi berlangsung, teman-teman wajib untuk mematikan kamera dan audio atau di mute agar sesi berlangsung dengan kondusif. Dan yang kedua, audio dinyalakan hanya jika tim Yami menyebutkan nama dari salah satu teman-teman yang join. Yang ketiga, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada guest speaker di kolom chat box dengan format nama, strip, asal, strip, pertanyaan. Kalau yang udah ikut sesi-sesi sebelumnya pasti udah hafal banget nih ya. Nama, strip, asal, strip, pertanyaan. Gitu teman-teman. Dan tentu saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja hadirkan guest star kita, speaker kita, seorang expert di bidang food styling fotografi, yaitu Teh Devi Novi. Halo, Teh Devi Novi. Apa kabar, Teh Devi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, jadi Teh Devi ini kita datangkan langsung. Dan dari Malang ya, Teh? Yes, gimana, Teh Devi? Perjalanan aman? Alhamdulillah aman. Aman ya? Nggak keberatan kan ya datang ke studio Yami ini ya? Senang hati sekali diundang Yami di sini. Suatu kehormatan. Terima Alhamdulillah. Kasih. Gimana nih, Teh Devi, selama pandemi kegiatannya, kesibukannya apa aja nih? Apakah masih banyak motret, sesi pemotretan? Yes, alhamdulillah. Justru karena pandemi ini banyak orang yang beralih ya. Banyak orang yang makin kreatif gitu. Yang tadinya mungkin mereka kerja atau apa gitu kan. Sekarang semua jadi harus dari rumah gitu kan. Dan pastinya untuk ibu-ibu harus lebih kreatif lagi nyiapin makanan buat anggota keluarganya di rumah gitu. Dan itu bisa jadi salah satu peluang usaha juga kan gitu. Bener. Banyak banget bisnis kuliner yang lahir di masa pandemi ini, dan pastinya mereka butuh karena jualannya online. Ya kan, udah mulai berkurang lah itu yang offline, karena online itu foto penting banget. Harus menarik kayak gitu. Setuju banget, Teh Devi, karena memang yang dijual sebenarnya kalau dari online itu yang pertama visual dulu ya. Yes. Karena kita mencicipinya visual dulu, baru rasa, baru yes, order gitu ya. Oke, Teh Devi, ngomong-ngomong nih, kalau ngeliat Instagramnya Teh Devi, aku kan ngeliat Instagramnya kayak, wah, Instagram lezat gitu ya. Isinya foto makanan, foto produk makanan, UMKM, dan lain sebagainya. Yeah. Nah, boleh cerita nggak sih awal mula Teh Devi itu terjun ke food photography itu kenapa ya? Tadinya memang hanya hobi aja nih. Hobi? Yes, karena saya suka masak. Jadi saya pengen juga nih setiap kali masak, plating, kemudian mengabadikan setiap yang saya bikin gitu kan. Nah, waktu itu Instagram belum terlalu ramai sama foto makanan. Masih banyak foto pemandangan dan kawan-kawan gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang memang dia penggiat food photography. Nah, ngeliat foto-foto makanan yang enak-enak itu, saya penasaran lah. Gimana sih caranya bikin foto ini kok jadi tempting banget ya, pengen nyobain. Akhirnya saya di situ mulai belajar gitu, ikut workshop sana sini, terus ikut komunitas juga. Disitulah akhirnya mulai jatuh cinta sama food photography. Oke. Kira-kira tahun berapa tuh, Teh? Waktu itu. 2014 saya udah mulai ini. Yes. Oke.
Ya berarti semuanya ada tahap belajar ya, Teh. Yes. Tertarik lalu belajar gitu ya. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang memotret nih, Teh. Pernah nggak sih, Teh, Teh Devi ini kehabisan ide gitu? Kira-kira apalagi ya yang mau explore apalagi ya, styling apalagi ya gitu. Pernah nggak sih kehabisan ide gitu? Iya, pastinya pernah sih. Pernah ya? Stagnan. Kadang kita juga terbentur sama zona nyaman ya. Kita udah biasa yang dengan seperti itu, jadi ya udah gitu aja. Nah, di situ saya yang harus men-trigger diri saya sendiri nih, menyemangati diri sendiri. Yang kayak gini-gini mulu nih. Nah, kan untungnya di komunitas tuh adalah apa yang tren baru segala macam, kita saling belajar komposisi segala macam. Oh iya, oh ternyata diginiin bisa ya. Oh ternyata begini juga lebih menarik seperti itu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pekerjaan food stylist atau food photographer nih, Teh. Teh Devi ini berarti sekarang terjun secara profesional ya, Teh? Ya, pada akhirnya hobi tadi berubah jadi passion, passion sekarang jadi profesi. Oke, Teh Devi, saya persilahkan. Terima kasih, Mam. Oke, selamat siang teman-teman Yami. Di sini saya Devi. Di sini saya akan berbagi tips and trick aja ke teman-teman. Karena saya pun dulu memulainya juga dari HP. Sebelum saya punya DSLR, saya motret makanan itu juga dari HP. Jadi kita bisa mulai apapun itu dengan apa yang kita punya. Jadi nggak harus punya kamera yang mahal dulu atau gimana gitu. Kita bisa manfaatkan apa yang kita punya. Apalagi kan HP zaman sekarang udah canggih-canggih ya. Gitu. Tinggal gimana nih cara makainya. Angle yang tepat seperti apa. Kemudian lighting yang bagus seperti apa gitu. Yuk kita belajar bareng-bareng ya di sini. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi kita di sini sharing pengalaman aja. Oke, silahkan boleh dibagikan slide-nya. Hal pertama yang harus kita iniin adalah, apalagi kalau motret dari rumah. Kalau motret di rumah, saya pun dulu juga, bahkan bukan rumah ya, kos-kosan gitu kan. Saya cari spot yang menurut saya paling PW nih, secara cahaya, kemudian posisinya juga kira-kira tidak mengganggu mobilitas, seperti itu. Nah, kalau saya sih favorit saya adalah pojokan yang ada jendelanya. Jadi biasanya saya motret itu di pinggir jendela. Itu udah best banget buat saya. Gitu. Karena jendela itu secara tidak langsung dia bisa mengurangi intensitas sinar matahari dari luar. Jadi jatuhnya ke dalam rumah itu kan agak teduh ya. Dan itu enak banget ambiensinya buat foto-foto makanan. Nah, seperti foto yang dibagikan ini. Ini foto jus, saya foto hanya dengan natural light, cahaya matahari, siang hari waktu itu saya motretnya. Nah, kalau pengen nih teman-teman penasaran gimana sih caranya bikin splash kayak gini nih, bisa muncrat-muncrat terus bagus. Itu ada tekniknya, jadi dalam kamera itu ada namanya segitiga exposure, ada shutter speed, diafragma, dan ISO. Nah, kalau di HP biasanya itu kan udah otomatis. Udah auto lah ya, tapi kalau misalkan HP teman-teman ada mode Pro-nya, itu bisa kita atur shutter speed-nya berapa. Nah, shutter speed itulah yang kita atur supaya bisa nge-freeze gitu. Jadi, shutter speed itu adalah kecepatan si lensa kamera untuk menangkap cahaya gitu, momen. Nah, kalau pengen motret kayak gini, itu sumber cahayanya harus besar banget. Kenapa? Karena shutter speed-nya harus tinggi. Shutter speed tinggi itu kompensasinya foto jadi gelap. Nah, karakteristik dari sinar matahari itu sendiri, dia kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu, karena itu natural ciptaan Tuhan gitu kan. Dia adanya pagi sampai sore. Nah, pagi ke sore itu pun ada jam-jamnya. Nah, teman-teman juga perlu mengenali rumah teman-teman nih, menghadap mana. Kemudian sinar mataharinya seperti apa. Apakah sepanjang hari itu rata? Nah, cahaya, sumber cahaya yang kedua adalah ambience yang ada di rumah kita. Misalkan pakai lampu. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya tidak menyarankan pakai lampu ruangan. Lampu ruangan kan dia posisinya di atas.
ketika teman-teman mau motret, ini biasanya ibu-ibu yang jualan online, ketika dia belum belajar teknik fotografi ya, abis baking, terus pengen jualan, pengen cepet-cepet jualan, ya udah akhirnya dia foto di tempat itu dengan seadanya, dengan apa adanya. Kemudian karena ruangannya gelap, dia pakai flash. Nah, itu is big no-no sih kalau buat saya. Karena flash kamera itu, dia kan cahayanya jadi depan. Jadinya nanti gambar fotonya itu flat, warnanya kurang bagus. Nah, untuk arah cahayanya sendiri, arah cahaya itu kalau untuk motret makanan bagi saya yang terbaik dari belakang. Jadi misalkan objeknya di sini. Objeknya di sini, cahayanya di belakang objek. Jadi kalau saya menyebut cahaya dari belakang itu adalah cahaya dari belakang objek. Nah, kompensasinya kalau cahaya dari belakang objek, depannya pasti gelap. Nah, di situ kita membutuhkan sesuatu untuk menambahkan cahayanya supaya terang. Kita bisa pakai reflektor. Nah, reflektor ini fungsinya untuk memantulkan cahaya, fill in. Dia menambahkan cahaya. Nah, arah cahaya yang kedua selain dari belakang itu dari samping. Itu favorit saya. Seperti foto ini. Foto ini itu dia cahayanya dari samping. Kalau dari samping, dia akan memberikan dimensi ke makanan tersebut gitu. Jadi lebih terlihat berdimensi. Nah, tetap konsekuensinya adalah pasti sisi bagian yang tidak terkena cahaya itu akan ada bayangan. Supaya tidak terlalu gelap, lagi-lagi kita pakai reflektor seperti itu. Oke. Yang berikutnya setelah kita mengenal cahaya yang ada di rumah kita, kenapa sih mengenal cahaya itu penting? Karena namanya juga fotografi. Foto itu cahaya, grafi itu seni gitu kan. Seni melukis dengan cahaya. Jadi hal pertama yang paling fundamental adalah kita harus mengenal cahaya itu sendiri. Yang berikutnya, kita harus kenal alat yang kita punya. Kalau kita punyanya HP, ya kita harus kenal nih fitur-fitur apa yang ada di HP kita. Nah, kalau kita punyanya mirrorless atau DSLR, ya kita juga harus kulik kamera kita gitu kan. Dia bisa apa aja nih, fitur-fiturnya apa aja, itu harus dimanfaatkan. Nah, saya sukanya kalau motret pakai HP, itu kan enaknya kita bisa langsung upload ya. Paling edit, ya sekarang udah banyak banget aplikasi editing yang memudahkan teman-teman semua gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita tekniknya udah baik, itu less editing lah, jadi bisa langsung upload aja. Nah, yang berikutnya ya pasti manfaatin aplikasi-aplikasi tadi kayak gitu. Jadi penting banget mengetahui alat yang kita punya, dikulik, bisa apa aja nih. Jangan sampai HP-nya udah canggih, terus fotonya auto aja, atau misalkan, oh ternyata bisa ya motret splash pakai HP gitu. Itu banyak yang tidak sadar hal-hal seperti itu. Lanjut. Yang berikutnya itu adalah mengenal makanan yang akan kita foto. Jadi ini juga penting banget. Kenapa? Supaya kita bisa menceritakan nih makanan kita itu apa sih? Apa sih sisi yang paling menarik dari makanan kita? Seperti itu. Jadi misalkan, apalagi kalau yang jualan ya, misalkan jualan risol gitu atau frozen food. Nah, apa sih bedanya frozen food kita sama punya orang lain kayak gitu? Itu perlu di perlu digali, perlu ditonjolkan gitu. Misalkan punya saya pakai mozzarella si risolnya gitu kan. Nah itu ketika kita foto harus kelihatan mozzarellanya kan. Kalau mozzarella biasanya kelihatan dia chewy gitu kan. Di situ bikin temptingnya seperti itu. Jadi penting banget mengenali makanan yang mau kita foto gitu. Sisi terbaiknya mana, feelingnya di mana. Misalkan kayak bakso. Kuahnya atau pastinya baksonya sendiri juga. Jangan sampai nih bakso yang kita foto si baksonya itu ini kering gitu. Jadi harus ada tekniknya juga, atau misalkan cepet-cepet juga motretnya gitu kan, dikasih kuah lagi atau diolesin gitu kan biar dia nggak kelihatan kering seperti itu.
Jadi itu hal-hal detail seperti itu perlu diperhatikan sama teman-teman. Nah, berikutnya, oh kalau untuk penataan sendiri, kita bisa berangkat dari ingredients-nya. Jadi makanan itu nih terbuat dari apa aja atau komponen pembuatnya apa aja. Jadi jangan memasukkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan si makanan itu, kayak gitu. Pengalaman saya pribadi, dulu waktu saya awal-awal motret, itu banyak banget saya masukin bunga-bunga. Padahal, ya ini apa gitu temanya gitu kan. Saya motret infused water waktu itu, kemudian belakangnya bukannya banyak buah, tapi malah banyak bunga-bunga. Itu nggak nyambung banget sih. Itu salah satu pelajaran yang saya terima, ternyata itu tidak bagus. Jadi, teman-teman, penting banget mengetahui ingredients-nya dan ya udah keep it simple, nggak perlu mikir yang ribet-ribet. Ya udah masukin yang relate sama si makanan itu. Jangan masukin hal-hal yang tidak berhubungan seperti itu. Nah, ini contoh foto-foto saya ya. Ini saya sedikit jelaskan juga. Foto es teh ini itu sebenarnya ya cuman es teh, tapi tampak menyegarkan itu ya kita olah gitu kan, gimana sih caranya dia bukan hanya sekedar es teh biasa, gimana sih caranya dia supaya kelihatan lebih segar. Ini saya ambil dengan cara arah cahayanya dari belakang itu kelihatan banget, belakang gelas itu lebih terang, jadi kelihatan arah cahayanya dari sana. Kemudian depannya kan agak gelap ya, jadi cara paling mudah teman-teman mengenali ini arah cahayanya dari mana ya. Lihat bayangannya, bayangannya di sebelah mana. Kalau di depan berarti si arah cahayanya dari belakang. Kalau misalkan dari samping berarti arah cahayanya dari samping, seperti itu. Nah, kedua foto ini itu cahayanya sama-sama dari belakang. Oke. Okay. Nah, kalau yang tadi angle-nya 45 derajat, yang ini untuk si Vietnam roll-nya dia juga 45 derajat, sedangkan si ayam kecapnya ini saya ambil tegak lurus, bird eye view, jadi dari atas banget. Jadi ketika kita misalkan nggak punya props, ya nggak masalah, kita bisa aja pegang makanan itu, kemudian kita ambil dari atas. Nah, ini posisinya saya motret di teras. Di teras, jadi di teras kan relatif lebih aman ya cahayanya, karena dia terlindung kanopi. Cahayanya hanya dari sisi samping-samping, itu relatif lebih aman. Kemudian saya ambil sedekat mungkin dengan makanannya, jadi bawahnya itu ada jarak, di situ istilahnya kalau fotografer tuh bokeh ya, jadi ngeblur gitu. Jadi teman-teman pakai HP pun sebenarnya bisa ngeblur, selain ada fiturnya, kita juga bisa atur jarak antara si objek dengan background seperti itu. Next. Berikutnya, kita masuk ke komposisi dan penataan. Ini ya, tema kita hari ini sebetulnya di sini. Jadi, gimana sih cara menata makanan kita supaya terlihat lebih tempting? Jadi, selain penting banget kita mengetahui cahaya tadi, styling juga nggak kalah penting gitu. Jadi, gimana menatanya supaya cakep atau enak dilihat mata lah gitu. Komposisi itu bagi saya, ini bagi saya sharing pengalaman saya aja. Komposisi saya biasanya pakai antara letak dan warna. Kalau letak itu yang paling sering saya pakai adalah rule of third. Rule of third itu kalau di kamera teman-teman, kemudian ada garisnya, jadi bisa ada grid. Ada 9 grid gitu, ada garis-garis, itu sebetulnya adalah garis bantu. Garis bantu teman-teman buat motret. Jadi, biasanya saya letakkan di titik-titik pertemuan garis-garis itu gitu. Itu rule of third. Nanti ada contoh fotonya. Kemudian ada juga komposisi golden triangle dan S curve. Itu yang biasa saya pakai. Tapi yang paling sering banget saya pakai rule of third sih. Jadi komposisi 1/3, 2/3, 1/3 isi, 2/3 kosong. Saya biasanya memang kasih space kosong. Selain itu memberikan ruang untuk mata kita melihat. Jadi kan biasanya apa ya? Psikologi mata kita itu melihat dari yang kosong ke yang isi. Jadi kalau teman-teman motret nih,
jangan melulu dead center kemudian full frame, tapi sesekali coba mundur ke belakang sedikit, mundur ke belakang sedikit, kemudian kasih space kosong supaya mata kita itu bisa melihat dari arah yang kosong itu ke yang isi, seperti itu. Kemudian manfaat lain dari negative space atau space kosong itu adalah kita juga bisa kasih tulisan kalau misalkan kita jualan, seperti itu. Nah, kalau untuk warna sendiri, warna ini juga ternyata kita bisa jadikan sebagai komposisi juga nih teman-teman. Selain kita main pattern, misalkan nih warnanya udah coklat semua, kemudian ada merah di tengah, itu kan pasti mata kita langsung to the point ke situ. Kayak gitu, jadi bisa juga seperti itu, dari pattern, apa yang berbeda, itu pasti mata kita kan langsung ke situ. Kemudian ada juga complementary color, itu dia berseberangan. Kemudian juga analogous, itu analogous nanti ada bagiannya ya teman-teman. Dia warnanya itu yang senada, yang mirip-mirip, yang berdekatan. Misalkan kayak kuning, orange, dan hijau, kemudian coklat, itu dia senada kan, selaras, itu namanya analogous. Kemudian ada triadic juga, triadic itu dia segitiga. Mungkin bisa di next aja, supaya bisa langsung ke contoh fotonya. Ini contohnya ya, kalau misalkan yang letak tuh rule of third, kalau Instagram kan dulu dia square aja ya. Ini saya mau tuh waktu makan toge goreng di Bogor, menurut saya tempatnya rustic sih. Jadi foto itu tidak melulu harus yang gimana-gimana. Ya udah kita lihat nih tempatnya, atau misalkan di rumah kita seperti apa. Kalau ada yang rustic, itu nggak ada salahnya kita pakai yang rustic, itu cakep juga kok. Jadi waktu itu saya taruh aja di bangkunya, itu kursi, bawahnya juga warnanya masih senada coklat, piringnya dia putih, itu memberikan kontras dan pembeda antara si alas dan si makanan, seperti itu. Jadi langsung kan fotonya on point ke piring kayak gitu, sama si toge gorengnya. Nah ini saya taruh posisi piringnya di rule of third tadi, di pertemuan titik-titik tadi. Jadi teman-teman bisa lihat posisinya antara di sebelah situ, atau mungkin di atasnya, atau mungkin di sampingnya, seperti itu. Intinya di sekitar situ. Next. Yang berikutnya komposisi golden triangle. Jadi ini imajinasi sih, kalau rule of third tadi di fitur kamera kita biasanya ada. Jadi teman-teman kalau misalkan di HP saya nggak ada mbak garis-garis seperti itu coba ke settingan, diaktifkan gridnya. Nanti akan ada garis-garis seperti itu namanya garis bantu ya. Tapi kalau untuk golden triangle ini imajinasi banget sih. Jadi coba dibayangkan kalau misalkan disilang kayak gitu, kemudian diambil garis sikunya, dia posisinya di situ, itu golden triangle. Seperti itu. Ini saya ambil sudutnya, jadi sekalian ya teman-teman angle. Saya ambil angle-nya itu 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Supaya kelihatan isi, ini kan kacang merah, es kacang merah. Dia kelihatan si volume dari mangkoknya gitu. Jadi kelihatan semua isinya, kemudian bentuk dari mangkoknya juga kelihatan seperti itu, seperti apa size-nya itu. Untuk arah cahayanya sendiri, kalau teman-teman lihat, dia arah cahayanya dari belakang tapi agak serong sedikit ke kiri. Jadi kalau ibarat jam dinding, ini arah cahayanya dari jam sekitar jam 11 atau jam 10 lah gitu. Itu bisa banget gitu. Jadi biasanya kalau motret makanan itu, kalau pakai arah jam, itu saya biasanya di jam 9 sampai jam 3. Seperti itu arahnya. Next. S-curve, bukan golden triangle. Jadi kelihatan kan bentuk lekuknya itu S. Jadi kita juga bisa susun makanan kita. Ini selain S juga saya main komposisi tinggi rendah juga. Jadi dari yang tinggi ke yang rendah. Yang tinggi di belakang, yang pendek. Kan biasanya kalau kita upacara dulu kayak gitu ya.
Yang merasa badannya tinggi di belakang, yang pendek di depan, kayak gitu. Itu juga komposisi seperti itu. Nah, ini bentuknya S. Ini saya ambil 45 derajat, bisa juga kita ambil bird eye view gitu. Untuk mudahnya sih biasanya S-curve ini top angle ya. Jadi bird eye view 90 derajat gitu. Dan pakai HP pun paling sering saya pakai angle yang aman, 90 derajat dan 45. Kalau nggak sejajar sekalian, seperti itu. Next. Nah, ini yang saya bilang warna ya. Bagian warna ini kelihatan monokrom. Kalau misalkan hijau, berarti ya hijau dan turunannya gitu kan. Hijau muda, segala macam. Kemudian analogis tadi yang berdampingan. Triadik itu yang segitiga. Jadi kalau misalkan di makanan kita ada unsur warna hijau, kita bisa tambahkan warna orange dan warna biru itu juga masuk komposisi warna. Jadi jangan takut bermain warna. Ada juga yang square, tapi yang paling sering saya pakai, kalau saya orangnya main aman sih. Saya biasanya kalau nggak monokrom, ya analogous kayak gitu. Jarang banget saya pakai yang lain-lain. Next. Ini contohnya analogous color, jadi waktu itu saya bikin kiwi and mango perfect ya. Jadi udah saya susun seperti itu, hijau, coklat, ada mangganya dia warna kuning gitu. Jadi warnanya itu deket-deketan, itu udah masuk komposisi warna. Seperti itu teman-teman. Mungkin habis ini kita bisa praktek ya Kak Imam. Gitu. Okay. Terima kasih. Oke, Teh Devi, waduh. Materinya sangat komplit, sangat berbobot, daging semua isinya ya kan, dan kurang lengkap kalau kita nggak praktekkan kali ini. Nah, iya, teman-teman semoga udah dipahami ya. Benar. Nah, teman-teman juga tadi udah banyak tuh Teh yang nanya-nanya di chat box. Oh, iya? Saya penasaran nih mau praktiknya kata gitu. Nah, asia. Kita kabulkan keinginan kalian semua. Oke, okay? Okay, langsung aja Teh. Apa yang bisa dibantu nih? Aku bisa bantuin apa menu nih Teh? Menu pertama kita apa nih Mam? Menu pertama kita soto. Ini sebenarnya kalau ada yang motif motif khusus dari Kalimantan Selatan sih asik banget. Asik tapi ini menurut saya aman. Jadi dia kan segitiga-segitiga gitu. Kan biasanya kan orang-orang Dayak tuh kan dia motifnya segitiga gitu kan, tribal gitu. Ini masih bisa dipakai. Oke, coba kita intip di kamera. Wait, nanti aku motret dari mana ya? Karena posisi saya di sini, saya akan motret dari sini. Arah cahaya dari belakang objek. Oke. Ini depannya udah terang. Anggap aja yang lighting dari sini fill in ya, Mam ya. Iya. Gitu. Bisa juga okay. Dari jendela ya, Teh ya. Ya, anggap aja ini adalah jendela besar di rumah kita. Jadi ini meja dan ini dinding. Anggap aja seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cahayanya dari belakang sini. Kemudian kita posisikan seperti ini. Nah, kita juga bisa tadi kan komposisi letak itu. Misalkan kita pakai S-curve. Atau bisa juga segitiga aja. So, kalau segitiga itu dia arahnya kayak gini. Okay. Ini bisa juga kita taruh pelengkapnya, misalkan ada lontong atau ada telur atau mungkin ada bawang goreng tambahan seperti itu. Ini bisa banget kita taruh di sini. Sedangkan menu utamanya tetap di sebelah sini. Okay, next. Soto Banjar itu biasanya pakai apa, Mam? Pakai lontong. Lontong, nasi, bihun, sumber karbohidratnya dari situ ya. Tapi biasanya yang umum sih pakai bihun gitu. Cuman kalau misalkan kurang kenyang, ya udah kita bisa tambahkan lontong di belakangnya. Jangan sampai mubazir lah gitu. Benar. Kalau saya sih di sini yang ditunggu makannya Teh. Jadi habis moto, habis nge-shoot gitu. Yang paling enak makannya. Jadi harus bersih. Chefnya juga saya suruh untuk bersih.
biar bisa saya makan. Aduh, telur. Jadi memang kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi segala yang berbau kebersihan itu, kan sekarang COVID kita harus bersih semuanya kan? Yes. Emang the best. Nah sebenarnya Teh, tadi kan Teh Devi udah jelasin juga nih, kalau apa namanya Teh Devi pemilihannya harus kontras dengan apa namanya alasnya gitu, kainnya. Nah itu tuh sebenarnya ada tips nggak sih, atau memang harus selalu pemilihannya kainnya kontras atau piringnya kontras gitu, selain itu untuk memadupadankan biar di fotonya terlihat cantik gitu, terlihat enakan gitu kalau warnanya gitu. Iya, kenapa harus kontras? Supaya yang penting kan sebetulnya ketika kita motret itu point of interest-nya di mana? Apa sih yang mau kita ceritakan? Kita mau motret apa nih? Soto Banjar kan? Jadi soto Banjarnya harus kelihatan. Jangan sampai nanti netizen malah ih, serbetnya lucu. Malah fokusnya ya kan? Ke yang lain ya Teh ya. Ininya lucu. Iya gitu. Jadi dia harus jadi aktor utamanya. Bener. Gitu. Jadi pas ngelihat itu langsung, oh ini soto Banjar gitu ya, bukan jualan kain gitu kan? Iya, gitu. Iya bener ya? Banget. Bener ya? Itu ya teman-teman. Jadi, nah itu tuh saya pas awal-awal tergoda juga tuh, Mam. Misalkan, ya namanya namanya Mama ya. Iya. Ih props yang ini lucu, ih lucu. Ternyata yang ini lagi tren gitu kan, belanja. Tapi ternyata nggak kepake, jadi... perlu diperhatikan juga ya teman-teman, makanya pemilihan props itu kita main aman aja lah, yang kira-kira bakal sering kita pakai itu yang mana. Nah kita bisa tambahkan di sini, sini juga. Mau cukup belum? Nih nanya lagi nih Teh. Ya. Silakan. Kalau biasanya kan ini kan ada piring-piring pendukung nih di belakang. Nah, berarti amannya itu warnanya nyamain seperti main course-nya atau gimana tuh Teh? Tipsnya. Iya. Tipsnya warnanya jangan lebih mencolok daripada yang utama ya. Jadi ambil warnanya itu yang netral aja. Misalkan ini kan alasnya dia cerah. Jadi kita pilih si pendukungnya itu yang tidak jauh dari si alas foto dan sekitarnya. Pokoknya tetap poin utamanya di mangkok yang paling utama, yang paling gede gitu. Ini sebenarnya kerupuknya gede banget sih. Mungkin nanti saya akan ambilnya dikit aja. Oke, kita sekarang tuang kuahnya. Jadi kuah itu... buat saya masukkan belakangan. Saya tuang belakangan supaya semuanya tetap segar gitu ya teman-teman. Nah, kadang-kadang juga gini, Mam. Misalkan ternyata mangkok yang di tempat makan itu atau di resto itu udah terlanjur gede nih. Iya. Tapi porsinya tidak terlalu banyak atau tidak penuh gitu kan. Gimana caranya supaya dia tetap kelihatan pop up? Iya, nah. Itu dia. Trik fotografi juga sih. Biasanya kita ganjil bawahnya. Diganjil. Iya, bukan menambah porsi ya, tapi cuman supaya dia muncul aja ke permukaan biar kelihatan kalau difoto gitu. Okay. Jadi nggak bohong ya. Iya gitu. Ada ganjilnya pakai apa? Biasanya kalau nggak pakai agar-agar, jadi mangkoknya itu udah dicetakin agar-agar gitu, biar dia ngisinya nggak terlalu full kan? Iya. Kalau misalnya nggak sempat bikin agar-agar, saya sih ya udah pakai mangkok kecil atau apa gitu. Saya susun, ya udah terus ditutup-tutupin deh. Gitu. Gitu teman-teman. Nah, oke, kita sebentar lagi langsung praktek moto dari HP ya teman-teman. Kita habis styling, kita langsung praktek nih. Tungguin ya. Terlanjur nih aku tadi tuangnya. Terlalu kenceng, kena ke telur, but it's okay. Nah, kalau makanan berkuah gini, usahain kelihatan ya kuahnya. Tapi jangan sampai terlalu banyak juga sehingga
bahan-bahannya malah kelihatan kurang. Oke, segini cukup. Jadi seproporsional mungkin ya, teman-teman ya. Masuk ya, ininya, screen HP saya. Jadi kalau pakai HP itu, kalau kita posisinya seperti ini, dia sedikit ada distorsi. Nah, ada HP-HP yang dia itu distorsi. Caranya supaya nggak distorsi, kita balik. Jadi si posisi kameranya itu di bawah. Kalau kita ambil 45, karena saya ambilnya dari belakang. Tetap yang utama, jangan sampai kebanyakan jadi poinnya malah ke kerupuk ya. Oh, jadi gitu ya. Kerupuknya itu hanya yang bikin tambahan aja, ya, tambahan. Jadi tetap poin utamanya adalah si soto. Si sotonya. Gitu. Kadang kita juga masih suka bingung tuh, gimana ya gitu. Ternyata memang tipsnya tetap fokus ke mainnya ya, Teh. Iya, ke yang utama. Masakan utamanya gitu. Oke. Oke. Nah ini kalau saya pakai mode auto seperti ini ya, teman-teman, di HP saya. Gitu. Kalau kita pakai mode pro, beda lagi. Mode pro itu kita bisa atur ISO-nya berapa. Misalkan ini terlalu terang ya, kita kurangin. Misalkan shutter-nya, kita bisa ubah shutter-nya juga. Oh. Ya kan? Mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu ya, Teh. Di HP-nya tuh ternyata bisa ubah-ubah loh. HP-nya canggih banget loh. Itu yang sering diabaikan. Nah, iya. Ini juga ada white balance, Mam. Tuh, kan? Jadi, white balance itu, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Temperatur warna. Jadi kalau auto sih dia cenderung bisa berubah-ubah. Kita geser ke sini, misalkan cahayanya di sini bisa berubah ke sini atau ke sini berubah. Kalau sebaiknya sih kita atur manual. Kalau memang ada manualnya. Kalau untuk makanan pilih aja yang daylight. Daylight itu dia temperatur daylight. Warnanya di sekitar 5200 atau 5500 Kelvin. Nah dia untuk makanan tuh oke banget gitu. Nah ini kalau teman-teman lihat hasilnya beda kan antara yang daylight sama yang auto. Yang auto. Auto itu agak sedikit pudar ya nggak, Mam? Saturasinya iya, kurang. Nah kalau WB-nya setelah WB-nya kita perbaiki, dia lebih hangat. Lebih warm. Nah ya, makanan itu biasanya dia temperaturnya lebih hangat. Lebih hangat. Gitu. Jadi kalau kebiruan tuh kan ada yang bilang secara psikologi kalau kebiruan itu untuk makanan nggak bagus. Nggak bagus, oh gitu. Nggak bagus karena kelihatannya jadi kayak pucat terus ya. Jadi kayak dingin, beracun, ya. Ya, ya dingin, gitu. Seperti itu. Okay. Ini masih bisa ditajemin lagi, jadi sebelum kita klik shutter, itu pastikan fokus di area yang utama ya teman-teman ya. Kayak gitu. Gitu, oke. Teman-teman sudah banyak yang bisa diambil nih pelajarannya oleh teman-teman. Next kita Next, ada kita risol ada sama risol. Minuman satu lagi ya, Mam? Boleh, cukup ya aku waktunya. Pengen ganti alas nih. Ganti Is alas. It possible? Mungkin kan nggak? Possible. Cepat ya. Sip. Setelah ini kita cepat aja. Oke. Kita punya risol untuk menu berikutnya. Saya pilih alas foto yang lebih gelap. Lebih gelap. Tapi okay. Masih natural nih kayu-kayuan. Benar. Gitu kan okay. Karena apa ya? Saya ya untuk menimbulkan kesan alami ini kayu ini oke banget sih. Oke. Okay. Gitu. Sip. Oke, okay, okay, alasnya langsung. Untuk penyajiannya sendiri bisa pakai piring, bisa juga pakai talenan, gitu, bisa juga pakai cooling rack, oh, ya kan, iya. gitu dialasin okay. sama ini. Nah,
kita di sini punya alas batu nih. Alas batu. Kenapa saya pilih ini? Karena risol itu kan warnanya orange ya, Mam. Orange. Lagi-lagi saya butuh sesuatu yang lebih kontras gitu. Lebih kontras, oke. Kalau saya pakai putih, dia akan apa ya? Terlalu terang banget terang, nanti ya. Si risolnya si itunya kurang ya, tehnya. Yes. Oke. Okay. Karena alasnya udah gelap. Benar. Oke. Sip. Saya pakai ini, kemudian. Nah, ngomongin soal piring, alas, ada nggak sih teh rekomendasi tempat untuk beli gitu? Atau Teh Devi biasanya beli di mana gitu teh? Atau hunting-hunting alat-alat itu di mana? Banyak banget sebetulnya sekarang yang jualan props di Instagram ya. Iya. Instagram tuh banyak banget. Ada, tapi kalau saya mention jadi jualan gak sih? Iya, benar juga tuh. Tapi teman-teman bisa lihat aja apa pakai hashtag kali ya. Hashtag. Props misalkan jual props makanan atau langsung aja alas foto. Alas biasanya foto. Dari satu keywords itu langsung beranak tuh suggestion yang lainnya kan. Kayak gitu, jadi nah ini risol kayaknya saya bakal ambil paling aman sih dari atas lagi. Nah ini supaya kelihatan isinya, biasanya saya belah biar kelihatan isinya, Mam. Ini risol apa sih, kan kalau nggak dibelah tuh ya bentuknya dia sama aja gitu kan, bentuknya itu sama aja terus nggak ketahuan ini tuh apa gitu. Nah, kalau untuk jualan penting banget. Penting banget ya. Kita tampilkan aja isinya apa supaya orang-orang tahu. Tahu isinya apa ini. Enggak harus selalu numpuk-numpuk yang rapi banget. Kadang-kadang juga kita bisa acak sedikit gitu. Oke. Okay. Kita akan ambil dari atas. Bird eye view berarti ya, Teh. Bird eye view aja. Oke. Okay. Nah, ini pelengkapnya. Kita ada saus, biasanya kan risol tuh makannya pakai saus cabe, terus di dalamnya dia udah ada mayo juga. Bisa juga captionnya nanti kalau diupload di Instagram, sarapan gue nih gitu. Mantap. Oh iya, kalau di Jawa Barat tuh sarapannya pakai gorengan biasanya. Gorengan, ya? Sarapan, buka puasa. Gorengan terus. Oke. Sip. Satu lagi. Nah. Kenapa nih teh? Dua nih teh. Dua gelas dua, nih. Kenapa nih? Biar komposisi makannya gak sendirian. Ya? Oh gitu. Iya. komposisi juga bisa. Komposisi juga bisa. Gitu. Sebenarnya kalau saya sih dicoba-coba terus aja gitu teh, gimana yang bagus ya, komposisinya gitu. Yes, selain itu ini juga, jadi apa, ya memang balik lagi ke story ya, tadi story-nya apa nih? Story-nya gitu. Apa? Kalau misalkan saya pengen story-nya makan risol berdua, ya berarti gelasnya harus dua dong, ya enggak? Iya, sama ibu gitu, sama bapak. Masih sendiri ya, Mam? Saya masih sendiri. Nah. Gitu. Karena di belakang itu adalah minuman, jadi sausnya ini kalau saya ambil dari atas bisa aja sih sebetulnya. Saya bisa ambil dua angle. Kalau dari atas berarti kan si bentuk gelasnya nggak kelihatan nih. Bentuk gelasnya nggak kelihatan. Biar ini kelihatan bir peletok. Iya. Saya butuh ingredients tambahannya. Oke, nah ini kita saya langsung masih share screen nggak? Nggak ya? Oke. Oke, sip. Ini sekarang langsung dari HP. Nah, kelihatan kan ya teman-teman? Karena cahayanya dari belakang, ini itu agak mengkilap gitu kan, highlight dari minuman ini nih, dia muncul. Tapi saya bocor ya ke sana. Memang harus agak mundur. Kalau saya arahnya dari sini nih, ini bocor sedikit. Ah, nggak apa-apa.
Nah, saya pasang segini aja. Oke. Tuh, geser, 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 geser. Iya, jadi apa ya, kadang kita udah nata nih. Hmm. Tadi kesalahannya apa? Karena kamera kita nggak steady. Oh, jadi gitu. Teman-teman sebaiknya saat motret, pakai tripod itu lebih baik. Lebih kenapa? Baik. Karena mata kita saat menata dengan lensa kamera itu berbeda. Berbeda, gitu. Benar. Makanya kenapa ini saya masih geser-geser, karena menyesuaikan dengan kamera saya. Oke, Teh. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari Ardani RNH, dari Ngawi. Okay, Kak, kalau pakai kamera atau beli kamera, better kamera DSLR atau yang mirrorless ya? Tergantung gitu. Kebutuhan. Kalau memang untuk profesional, saya sarankan SLR. Tapi kalau untuk hobi aja, mirrorless is okay kok, sudah cakep banget. Bagus-bagus banget ya sekarang mirrorless. Nih ya, kelihatan teman-teman ya. Ini karena kameranya wide, dia jadi distorsi nih, miring si gelasnya. Biasanya sih saya ganjel pakai tisu atau koin, jadi biar dia tuh posisinya tetap ini, tetap tegak gitu, Mam. Oh gitu. Ada tisu nggak, Mam? Ada ini. Nah, ini juga yang depan tuh pasti distorsi. Seperti itu. Ini biasanya saya ganjel. Aku ganjel. Gitu teman-teman caranya ya. Kalau pakai kamera HP, kekurangannya memang dia distorsi. Cukup kan? Oke. Anggap aja ini cukup ya. Karena kita dikejar durasi. Sambil deket lagi. Jadi, oh iya, satu saran lagi nih buat teman-teman. Kalau misalkan motret pakai HP, saya sarankan lebih baik teman-teman ngedeketin lensa ke objek daripada di zoom. Jangan di zoom, karena itu nanti akan pecah. Sambil ada pertanyaan yang lainnya, Mam. Oke, ada pertanyaan juga. Kalau upload foto ke Instagram nih, Teh, kan ada juga yang merasa kok kayak menurun ya kualitasnya. Itu tuh ada tipsnya nggak sih, Teh? Oh iya. Atau di editing dulu gitu. Kan ada yang langsung editnya di Instagram atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang tadi sudah disebutkan gitu kan. Gimana tuh, Teh, kalau Teh Devi? Ya, memang pasti bakal terkompres sih kalau ke Instagram itu. Pasti kekompres. Jadi kalau saya sih uploadnya sebaiknya jangan terlalu banyak editing. Oh, karena gitu. Editing itu juga akan mengompres sendiri juga. Jadi misalkan nih kita udah motret terus diedit lagi pakai aplikasi lain. Diedit lagi, masuk lagi ya. Iya, masuk lagi itu banyak banget kompresannya. Jadi sebaiknya better nih teman-teman saat motret seperti ini itu posisinya udah pas gitu kan, udah cakep, lightingnya udah bener gitu kan, udah less editing lah, editing itu hanya touch up aja, touch up aja, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu kan mempengaruhi kualitas foto itu sendiri, seperti itu. Oke. Gini nih, Mam, kalau dari atas itu kelihatan kan si gelasnya itu dia distorsi ya, distorsi, yes, but it's okay sih, masih aman kalau untuk ini doang. Seperti itu. Oke, ini Teh. Sekarang ini kan banyak banget anak-anak milenial dan Gen Z. Kalau lagi makan di restoran atau kafe, pasti selalu foto dulu makanannya kan. Foto-foto cekrek-cekrek. Terus upload deh ke sosial media. Ada tips untuk mengatur tata letak komposisi makanan agar terlihat eye-catching dan dapat menggugah selera para followers di sosial media gitu. Apalagi kan di restoran gitu. Ya. Di meja-meja tempat makan itu ada tipsnya nggak, Teh, buat teman-teman millennials dan Gen Z? Jangankan teman-teman millennials, saya juga masih millennial. Oh gitu. Oke, saya juga berarti. Iya. Kamu saya Gen Z. Gen Z saya. Iya, jadi saya sendiri juga suka banget mampir setiap makan, bahkan setiap makan di rumah makan manapun saya pasti motret dulu. Kadang-kadang diprotes juga sih, kapan nih kita makannya gitu. Tunggu sebentar gitu kan. First thing first, saat masuk ke resto itu, kalian harus cari posisi yang cahayanya bagus.
Dekat gitu. Jendela misalkan ya? Yoi, oh. Saya biasanya pasti pilih yang dekat jendela. Karena itu, tapi dekat jendelanya jangan nempel banget ya. Kalau yang nempel tembok banget itu kan nggak kena cahaya malah. Iya, benar. Di meja sebelahnya gitu. Nah, kemudian angle yang paling gampang dan paling aman ya tadi 90 derajat. 90 derajat. Setelah itu apa? Kita bisa 45 derajat. 40. Misalkan nih kelihatan lagi temennya lagi makan. Nah, untuk menggugah selera juga nih aktivitas itu juga masuk story kan. Iya. Kan misalnya orang kenapa dia pengen nyobain selain memang makanannya kelihatan enak. Kalau ada kelihatannya lagi nyobain tuh kan lebih kelihatan mengajak kan, iya, kayak ajak. Gitu. Jadi hand in frame itu bisa juga dicoba teman-teman kayak gitu. Misalkan ada yang lagi nyendok atau ada yang lagi ngiris gitu kan. Kemudian misalkan nih ini makan ini, terus ada yang lagi ngangkat gini, terus kita fokus di yang itu. Yang diangkatnya. Nah, ini ngeblur, gitu. It's okay banget gitu. Jadi first tetap kalian harus cari posisi yang cahayanya bagus supaya foto kalian juga bagus. Gitu. Oke, cahaya. Ya, benar ya. Namanya ya. Fotografi cahaya nomor satu. Kalau gelap, kita ngeliat apa? Gitu. Kurang bagus gitu. Gitu, Mas. Oke sih, mantap. Apalagi? Ada lagi Kak? Kira-kira teman-teman? Kira-kira teman-teman gimana? Kakak sudah pertanyaannya? Oke, nanti hasilnya bisa dilihat di story-nya Mbak Devi ya nanti ya. Siap. Kita upload. Follow juga Instagram-nya biar kita bisa lihat foto-foto hasil fotonya Teh Devi nih. Buat yang nanya juga tadi, hasil foto HP-nya ada di Instagram Teh Devi ya. Siap. Gitu. Oke, sesi workshop kita sangat-sangat daging semua isinya. Terima kasih untuk Teh Devi. Semoga materinya lengkap ya, teman-teman. Dan kalau izin saya simpulkan bahwasannya untuk foto yang baik ini kita harus memperhatikan cahaya. Yes. Available light juga yang ada gitu. Dari cahaya jendela atau cahaya yang ada di rumah kita gitu. Lampu juga lebih bagus lampu ya. Lampu belajar juga lampu, bisa misalkan malam-malam nih. Malam-malam kan udah enggak ada matahari lagi gitu. Ya. Kita bisa pakai lampu belajar. Kita bisa manfaatkan juga. Pokoknya banyak yang kita bisa manfaatkan dan jangan putus asa karena tidak mempunyai alat gitu. Itu harus kita perbaiki seperti itu. Dan tentunya saya akan membacakan challenge dari IMY workshop keempat ini. Wah, ada challenge-nya. Ada dong, ada challenge dari kita. Food styling fotografi ya. Syarat dan ketentuannya. Yang pertama, foto makanan sesuai seperti workshop hari ini. Soto dan risoles nih. Bisa juga misalkan ada minuman yang nggak apa-apa ya Teh ya. Yes. Dan lalu post di Instagram, beri caption menarik tentang kesan mengikuti workshop bersama Kak Devi Novi ini. Sertakan hashtag IMY 2020 dan hashtag IMY Workshop Challenge. Sekali lagi, IMY 2020 dan IMY Workshop Challenge. Jangan typo ya, biar kita bisa lihat nih. Dan jangan lupa juga mention dan tag di @IndonesiaMemasakBayami di Instagram dan tag 3 teman kalian. Hasil foto yang paling menarik dengan caption yang menarik juga akan mendapatkan hadiah. Wow. Challenge ini berlangsung hingga tanggal 20 Desember 2020. Dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 23 Desember di Yummy Award. Wih, mantap. Semangat gitu. Ya, teman-teman. Iya. Foto harus dilatih. Kalau misalkan hari ini motret, terus kemudian besok enggak, lusa enggak, motret lagi pasti bakal kagok. Gitu. Jadi emang lebih baik kita motret at least sekali deh sehari gitu. Disempetin ya. Jadi dipraktekkan gitu ya Teh ya. Karena practice makes perfect tetap. Bener banget gitu. Oke. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @IndonesiaMemasakBayami dan download Yummy App supaya nggak ketinggalan info mengenai IMY 2020. Karena masih banyak juga nih Teh rangkaian acara, ada workshop juga seperti hari ini dan ada online cooking class, ada talk show juga bersama expert-expert yang lain dan juga ada entertainment gitu, ada Bang Dul memasak itu sambil nyanyi-nyanyi itu ada Teh di seru di, banget gitu. Itu. Oke, saya Imam Santoso pamit undur diri dan Teh Devi Novi. Sampai jumpa di rangkaian Indonesia Memasak Bayami yang lainnya. Dadah. Bye.